Lawan ni berentak dengan antara seluruh negeri ni. Siapa? Asal guguk. Ada guguk satu sikit lah. Tadi kan MB dan Esko pun bagi amanat supaya bawa nama Perak tu. Jadi okay, boleh komen sikit apa perasaan? Perasaan bangga. Bangga. Bangga apa? Bangga macam banggalah. Semua bagi motivasi untuk dapat medal yang tu. Nak paling terbaik lah untuk negeri Perak. Rasa macam nak buat sungguh-sungguh lah dalam sukma ni. Dari segi persiapan macam mana setakat ni? Dah 90%. 90% juga. Kamu nak fight je? Minyak ni, dia masa darjah 3. Mak suruh masuk. Lepas tu, saya main, rasa minat sebab dia senang nak masuk, rasa senang nak bawa. Sokongan mak ayah keluarga macam mana? Banyaklah sokongan. Bagi motivasi semua. Macam mana minat sukan pelayaran tu? Ada family ke? Ada yang masuk join sukan sebelum ni? Tak ada. Cuma ni macam mak ayah suruh masuk, kami masuk waktu terus minat. Setakat ni persiapan macam mana? Bagaimana dekat Sukma? Persiapan saya setakat ni dekat Sukma makin baik. Alhamdulillah. Makin saya, dengan prestasi saya, saya sangat tak ada lah kagum sangat sebab saya baru lepas injury. Sekarang ni dalam fasa pemulihan dan saya dah lepas pemulihan lagi. InsyaAllah pergi Sukma saya akan buat yang terbaik. Ada rasa terganggu tak? Tak ada rasa sangat sebab sikit je. Mungkin ada sasaran untuk Sukma kali ni? Ada sasaran untuk Sukma kali ni. Saya target 2 pingat emas. Kalau boleh dapat 2 pingat emas. Kalau insyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk dapatkan 2 pingat emas tu. Dalam sukan olahraga ni ada orang kata idola ke? Sukan menjadi inspirasi lah dalam sukan ni? Idola saya adalah Milanova. Atlet dari Indonesia. Kenapa mengagumi beliau? Sebab dia adalah atlet peda yang sangat bagus. Dia punya timing pun okey, cantik semua okey. Kali pertama saya dapat nombor 5 dalam kategori 73. Dan kali ni saya dalam kategori 89, saya akan comeback insya-Allah. Ada sasaran peribadi tak untuk kali ni, Sukma kali ni? Ada. Tak boleh kongsikan? Sasaran goal je lah kot. Kalau nak bagi tahu angkatan tu susah sikit sebab pesaing masih disuruh semua. Jadi susah untuk bagi tahu angkatan. Saya orang Perak, saya orang Jati Perak, masih bangga dengan apa yang nak tu. Saya akan di Sukma nanti saya akan bagi yang terbaik. Kalau boleh saya nak bagi goal.